Sama aku Ayunda Septiani di program Viral. Nah, Viral kali ini Ayunda sudah berada di salah satu tempat yang pokoknya hits banget ya di Jakarta. Sampai-sampai remaja yang ada di luar kota Jakarta dan di dalam Jakarta pada ngumpul di sini nih. Kira-kira pada ngapain sih ke sini? Tapi sebelum itu Ayunda mau ngajak detektif semua buat telusurin salah satu tempat hits ini ya. Ayo ikut aku. Hai Detikers, hari ini aku bakal ngeliatin salah satu tempat yang paling fenomenal di Jakarta. Ya, saat ini aku berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, atau dijuluki sebagai Citayam Fashion Week. Istilah ini tengah viral dan menjadi perbincangan masyarakat karena dikaitkan dengan tren street fashion di kalangan remaja dengan selera busananya masing-masing. Nah, Detikers, hari ini aku udah ketemu sama salah satu orang yang cukup fenomenal di kawasan Sudirman ini dengan Bunge. Apa kabar, Bro? Baik. Udah dari jam berapa lu di sini nih? Dari setengah dua. Setengah dua? Lu ngapain aja sih dari jam setengah dua di sini, ngapain? Biasa nongking-nongking, Kak. Nongkrong gitu sama temen. Dapet cewek nggak? Dapet lah, buset. Terus yang di TikTok tuh siapa sih? Mantan, ada yang mantan, ada yang pacar. Rame ya dapat di sini ya. Udah berapa orang digebet nih di sini nih? Baru berapa orang doang, Kak? Berapa orang doang ya. Nah, Nge, biasanya lu nongkrong di sini tuh ngapain aja sih? Main-main aja gitu nongkrong. Ngopi-ngopi lah sama temen. Cari-cari temen juga, ya. Cari-cari relasi gitu ya. Oke. Nih, Nge, lu lihat sini. Iya. Nah, lu kan udah viral banget nih di TikTok, di mana-mana semua orang tahu lah sama lu gitu kan. Iya. Perasaan lu gimana sih ketika tahu? Alhamdulillah senang, Kak. Senangnya gimana tuh? Ya gini. Ya gitu. Nah, terus tadi gue liat juga banyak yang minta foto sama lu nih. Iya. Itu kayak sehari bisa berapa orang sih yang foto sama lu? Gak tahu, gak dihitung. Gak dihitung, banyak tapi ya? Iya. Tapi lu ngerasa kesel gak ketika pas banyak banget orang yang minta foto, males gitu? Lah kagak, gitu terus gimana tuh? Senang-senang aja ya? Senang-senang aja. Oh gitu. Terus kalau boleh tahu, rumah lu di mana sih? Bojonggede di mana sih? Bogor ya? Ya. Terus kesini naik apa? Naik kereta? Oh nih, pulangnya jam berapa nih kira-kira lu? Malam? Malam. Terus rencananya besok kan minggu nih? Iya. Mau nongkrong kesini lagi apa enggak? Nongkrong lah. Nongkrong. Sama teman-teman. Sama teman-teman. Biasanya teman-teman dari yang lu pergi ke sini itu orang Bojonggede juga. Ada yang Bojonggede, random lah semuanya, Kak. Kayak anak mana aja gitu. Oh, gitu. Terus pas kemarin kan video lu sering banget viral ya? Iya. Itu tuh awalnya gimana sih, kenapa kok bisa tiba-tiba boom viral gitu? Enggak tahu juga ya? Iya. Itu yang ngambil video siapa sih? Ada dari Kutipan X. Oh, jadi kayak sebenarnya juga random juga dia ambil video, ternyata lumayan kemakan ya. Okay. Tiba-tiba langsung pecah gede. Terus habis itu baru orang yang kayak minta-minta foto gitu kan? Iya. Oh, alah. Terus, nah nih, gue mau tanya nih, biasanya lu di sini jajan apa sih? Biasa, tahu bulat, Nutrisari gitu. Oke, okay, terus? Apaan? Rokok lah gitu. Rokok gitu. Nah, Detikers, habis itu aku mau tanya nih, kira-kira Bungi kesini persiapannya berapa lama sih sebelum kesini? Ya paling Bonge jam 11-an lah, kalau nggak jam 12-an. Bonge jalan gitu, mandi gitu. Terus? Ya minyan biar pakai minyak wangi. Oh gitu. Set, biar jalan tuh ada yang nyium aja gitu ya. Yaudah, buat Detikers yang penasaran sama Bonge bisa langsung datang ke Sudirman. Dadah, Detikers juga dadah dulu. Dadah. Tambahan informasi, istilah Citayam Fashion Week ini muncul karena ada banyaknya konten video di TikTok. Nah, kali ini Ayunda berkesempatan buat wawancara salah satu content creator yang sering bikin konten di kawasan Sudirman dengan Kak Andi Tumere.
Nama saya Andi Tumere, sebagai konten kreator di TikTok. Apa sih bikin konten apa, Bang? Tanya-tanya jawab. Tanya-jawab? Iya, tanya-tanya jawab, bocil. Ya, contoh kalau misalkan kita nemu bocah-bocah nyentrik, kayak dandanannya aneh-aneh gitu, kita wawancarai 2 bulan lalu. Sebenarnya sebelum 2 bulan lalu sih mereka sering nongkrong di sini, cuman baru kepikiran buat tanya-tanya mereka itu semenjak 2 bulan belakangan ini. Awalnya nyamperin. Nah, awal-awal kan mereka itu kayak nolak gitu, malu kan. Nah, semakin kesini itu mereka pede-pede aja. Justru orang-orang yang teman-teman yang lain minta, mereka yang minta buat diwawancarain. Yang pertama kali viral itu namanya Roy. Tadi juga orangnya ada di sini. Dan yang sebenarnya yang pertama itu si Nadia Tegar itu tuh, di kontennya teman saya juga, Baraji. Nah, kalau yang di sayanya naiknya itu di si Roy. Nah, kalau misalkan pakaian itu mereka sebenarnya bukan dibuat-buat sama mereka, melainkan mereka itu punya kayak komunitas gitu. Jadi asal mereka itu rata-rata dari Bojong, Citayem, daerah Bogor gitu. Nah, itu dia. Awal-awal sih saya kayak terkejut gitu, Kak. Masa sih seorang bocil ada yang pacaran, pacarnya bentar doang nih baru kenal langsung pacaran. Nah, bahkan mereka yang lebih anehnya itu, satu contoh nih, dia punya teman sahabat cowok, punya cewek juga, kadang mereka tukar pacaran gitu. Uniknya di situ, dan mereka kalau pacaran itu nggak lama, paling sampai sebulan, satu minggu. Nah, kalau seperti yang saya bilang tadi, Roy, dia itu sangat demen untuk gonta-ganti pasangan. Keunikan dia di situ. Satu, kalau misalkan dia saya wawancara, celananya nggak pernah ganti. Mungkin dia dicuci, cuman ketika main kesini pakai celana itu. Jadi simbolis dari celana dia itu ada naganya gitu. Kalau ngumpul sih mereka nggak jarang berantem sih. Kebiasaan mereka itu hanya nongkrong sambil nyanyi pakai gitar. Nah, di Tikers di sini nggak rame sama orang-orang yang ngumpul doang, tapi di sini juga banyak jajanan. Tapi kayaknya nggak afdol deh kalau misalkan satu tempat rame tapi nggak ada jajanan. Nah, di sini ada somai Bandung. Tuh, di Tikers bisa lihat ada yang jualan somai, ada jualan burger, sosis, terus di situ ada pempek. Pokoknya banyak di sini. Nah, kebetulan lagi aus, aku mau beli Starling. Bang, mau beli Starling dong. Aus nih. Biasa di sini anak-anak di sini pesan apa sih? Yang paling favorit banget deh. Yang paling favorit lah Buddha yang menutrisari di sini ya. Yang cappuccino ini ya? Ya, gua bikinin satu. Bikinin satu. Satu. Yes. Jualan di sini dari kapan, Bang? Lumayan lama sih. Lama ya? Dari tahun lalu ada? Ya. Ada. Terus ini kan kayaknya belum lama rame sih tempat kayak gini ya. Itu sepenglihatan lu, Bang, udah dari kapan lama sih? Apa? Udah dari kapan tahu? Yang rame? Iya, rame tempat ini. Ya, yang kalau rame kayak gini sih dari tahun lalu, Kak. Tahun lalu? Oh. Kelihatan nggak sih perbedaan dari yang kayak sebelumnya? Ya, rame tapi nggak serame ini. Sekarang tiba-tiba rame gitu ya? Jelas lah. Seneng nggak? Seneng lah. Karena? Ya, karena banyak yang jajan. Banyak yang jajan. Udah cepet bikinin, Bang. Aku udah haus banget nih. Bang, mau nyanyi nih. Yang paling sering beli di sini siapa sih, Bang? Ada artis TikTok yang beli main di sini tiap malam kayaknya. Beli tiap hari? Ya. Siapa tuh? JJ. Oh, JJ. Wah, udah beres nih. JJ terus siapa lagi tuh, Bang, yang paling sering beli? Banyak sih, kayak ada Sadam, Ica. Ya, kayak udah jadi teman aja berarti ya? Teman aja. Oh, oke, okay. Ini langganan gitu. Oh, langganan juga? Nah. Karena mungkin mereka main tiap hari juga enggak sih ke sini ya? Iyalah, setiap malam. Setiap malam terus jajan juga di sini. Jajan. Ya udah, Bang, ini berapa sih harganya? Goceng. Oke, goceng. Nah, Tikers, sekian dari aku. Tadi abis menelusuri jalanan Sudirman,
yang sangat ramai ini, dan tadi sempat juga ngobrol sama TikTokers lainnya. Kebetulan udah gelap nih, kayaknya Ayuna mau pamit undur diri, mau pulang dulu. Sampai jumpa di viral minggu depan. Dadah!